Pandemi yang hingga kini belum ditemukan obatnya ini memiliki efek yang cukup masif di berbagai bidang loh, mulai dari sosial hingga ekonomi. Sejak awal kemunculannya, tercatat sudah berapa ratus ribu pekerja terpaksa dirumahkan. Tidak sedikit juga perusahaan terpaksa gulung tikar nih, termasuk beberapa perusahaan maskapai penerbangan. Tidak tanggung-tanggung, maskapai yang mengalami kebangkrutan juga bukan pemain baru dalam bisnis ini. Maskapai apa saja ya? Yuk kita lihat! Yang pertama adalah maskapai penerbangan asal Inggris Flybe. Kemudian ada Aviaca, yang merupakan maskapai tertua kedua di dunia. Terakhir ada maskapai Thai Airways. Maskapai ini merupakan salah satu maskapai penerbangan nasional Thailand.